Hai, perkenalkan namaku Cindy, kembali lagi di acara Tur Jogja Coaster. Jalan-jalan di kos-kosan yang ada di Yogyakarta. Nah, saat ini Cindy lagi ada di Gebang Asri Guest House yang terletak di Jalan Candi Gebang nomor 27 Wedo Martani Ngemplak Sleman. Bisa kita lihat ya di sini parkirannya luas. Kemudian ada pos satpam yang siap menjaga keamanan dan kenyamanan di Gebang Asri Guest House ini. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita intip Gebang Asri Guest House ini. Silakan. Selamat datang di Gebang Asri Guest House. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Nah, ini adalah ruang resepsionis di Gebang Asri Guest House. Jadi, buat kalian yang pengen kepo-kepo ruangan apa aja dan fasilitas apa aja, range berapa harganya, kalian bisa langsung tanya dan gali informasi di ruang resepsionis ini. Sekarang kita lanjut ke ruang bersantai sekaligus mini cafe. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang bersantai dan mini cafe yang ada di Gebang Asri Guest House. Jadi, teman-teman, buat kalian yang lagi bosen di kamar, pengen chit-chat sama teman-teman atau nugas, baca buku, ngopi-ngopi, bisa banget langsung di ruang bersantai dan mini cafe ini. Ini adalah tipe kamar bulanan tipe pertama. Bisa kita lihat fasilitasnya hampir sama. Televisi, AC, jendela yang cukup besar, tempat tidur model single bed, dan juga buat kalian yang mager, kalau butuh apa-apa tenang aja karena tersedia intercom di setiap kamar. Kemudian fasilitas kamar mandi dalam, ya, bisa kita lihat. Ada wastafel, shower dengan water heater, kemudian tempat handuk, kloset duduk, dan exhaust fan. Yuk langsung aja kita kepoin kos kamar harian VIP. Jadi ini fasilitas di kamar VIP harian, bisa kita lihat. Lemarinya luas banget, gede banget. Kemudian meja yang dilengkapi dengan cermin besar. Kemudian televisi, AC, dan tempat tidur dengan queen size. Nyaman banget kan? Oh ya, kamar ini merupakan kamar yang paling luas di antara kamar. Di kos VIP harian ini juga ada kamar mandi dalam yang kurang lebih fasilitasnya sama seperti kamar lainnya. Nah, itu tadi tur kita keliling-keliling di Gebang Asri Guest House ini. Gimana? Keren kan fasilitasnya? Nah, buat kalian yang pengen juga kosnya didatengin di area Jogja maupun luar Jogja, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Pantengin terus channel YouTube Info Kos TV dan jangan lupa subscribe, like, and comment karena kita bakal datengin kos-kos lain yang ada di Jogja.